Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sahabat Merkabi TV? Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era sekarang ini, yang namanya bisnis kuliner semakin menjamur dan semakin menjadi satu bisnis yang sangat menjanjikan. Dan untuk kali ini, saya akan mereview sebuah rumah makan yang baru launching beberapa waktu yang lalu, yang berada di Desa Kemerwetan, Kecamatan Kaligodang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kali ini saya bertemu dengan beliau, owner dari rumah makan Belang Kembar, beliau Bapak Taufik ya Pak? Iya. Kapan ini dibuka ini Pak? Sejak tanggal 11 Desember. Oh, Desember kemarin? Iya. Oh, iya iya. Ini si bulan apa? Ini ya, baru satu bulan. Satu bulan ya? Iya, berarti bulan Februari apa ya? Iya. Maret atau Februari ya. Baru satu bulan lah ini launching. Ya. Ini sangat luar biasa di tempatnya ini. Ya, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan semua pengunjung berkenan untuk hadir di rumah makan Belengkembar. Jadi biasa buat pertemuan, dan ya, sebagainya. Buat pertemuan, buat rapat-rapat, buat anu, ya kalau ada hajatan mungkin bisa cocok juga. Ini tempatnya alamatnya di mana ya Pak? Tempatnya alamatnya? Alamatnya di Jalan Raya Kalikajar, Dukuh Karang Blimbing, Desa Kebaran Metan, RT 1 RW 1. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga rumah makan Belang Kembar ini akan semakin viral ini Pak. Ya, terima kasih. Viral, viral. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ini teman-teman, rumah makan Belang Kembar yang berada di Desa Kembar Metan, Kaligodang, Purbalingga. Mari teman-teman dan sahabat Merkabi TV, kita masuk ke rumah makan. Kita melihat keasrian dan juga kesejukan di dalam sana. Di sebelah sini para pengunjung dimanjakan dengan alam langsung yaitu persawahan. Dan di ruangan ini dengan menggunakan interior berbahan kayu dan juga partisi-partisi juga dari kayu sehingga membuat kesan semakin alami. Dan di sini ada bangunan
ruangan yang atapnya dengan unsur tradisional, yaitu didesain dengan rumah berbentuk joglo ini teman-teman. Para pengunjung dimanjakan dengan suasana ruangan yang begitu asri, sehingga menikmati hidangan ataupun menu-menu di sini dengan rasa penuh nikmat. Kita akan menuju ke lantai dua, lantai atas. Ini di lantai atas. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai di sini dulu, oke teman-teman dan sahabat Murakabi TV. Semoga kita bisa berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.